Oke, selamat siang ya. Selamat siang. Dan salam beraktivitas, selamat beraktivitas. Ya, hari ini tanggal 4 bulan 9 tahun 2001. September 2001 ya. Kita setiap batas kita taruh ini. Ini karena pembelian dari marketplace yaitu Shopee. Ini boleh dibuang setelah transaksi selesai. Oke. Kita langsung cek aja ke frame besar. Kalibrasi, oke. Cek gulung sepul. Oke, berputar. Kita langsung saja ya. Untuk meningkat waktu kita langsung tes saja. Kita akan mengetes dengan gambar yang cukup besar. Ini cara masukinnya. Oke, kita masukkan alinsak ya. Oke, sudah masuk. Ini boleh dicabut. Ada di nomor paling belakang ya, itu cat atas yang ini. Nah, karena bentuknya ini miring, kita putar dulu. Nah, itu ada kedip tadi barusan. Oke, ya udah diputar 90 derajat. Nah, kita cek area. Oke, sebelum kita kirim kita slow test dulu mesinnya. Oke ya. Kita boleh mundur, boleh juga langsung jalan. Lihat di layar. Nah, ini sepatu belum turun namanya. Baru kita jalankan. Nah, ini kecepatan yang rendah ya. Kita bisa setting kecepatan yang tinggi. Oh, ini adalah tanda. Kalau pembelian lewat marketplace kita akan kasih tanda di sini. Gitu. Yang lainnya tandanya hanya di samping dan di belakang. Lewat marketplace ada tambahan di sini dan ini boleh dibuang setelah transaksi selesai. Berarti saya anggap sudah menerima barangnya dan sudah cocok gitu. Dan kalau belum cocok, kalau misalnya ini kok dibuang, terus bilang mas ini mesinnya begini, tampilannya begini, nggak ada gininya, kita nggak layani. Karena jangan sampai beli di tempat lain kita komplainnya ke kami, itu nggak boleh. Itu sebabnya yang kita ini bisa dibuang kok. Bisa dibuang, cuman tidak bisa, kalau misalnya sudah dicabut tidak bisa ditempelkan kembali, hancur dia. Intinya sekali tes langsung lancar ya, langsung siap menuju Lampung, Kota Gajah. Jalan-jalan mesin bisa sambil ngopi. Coba tebak ini minuman apa? Kalau ada yang paham, berarti pinter. Minuman apa ini? Ini minuman apa? 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 Aha. Tak tahu kan? Transaksi sebelum pukul 2 siang dikirim hari yang sama, soalnya hari Minggu lah. Kadang mau ngirim kadang ora. Transaksi setelah jam 14 atau pukul 2 dikirim besok harinya. Nah, kalau besoknya ternyata hari Minggu dan kebetulan hari Minggu lagi abang-abangan ngirim Senin, tapi tiap hari ada kiriman. Tadi pagi sudah ngirim, tadi pagi ini sekarang menunggu sekali. Sebenarnya sudah dapat armada ya, walaupun armada tua, jadi hujan pun kami tetap berangkat. Beda dengan dulu waktu masih naik roda 2.
Tadi sebelumnya ganti benang itu ada dua warnanya, ada dua per dua, tapi tidak usah diganti lah, lanjut aja. Oh ya, kalau benang atas bawahnya naik kita boleh kecilkan tensionnya, yaitu ke angka 1 misalnya. Kalau misalnya benang bawahnya naik, kok sudah di paling kecil tetap masih naik, berarti di sini yang diatur. Gak kenapa ke sini? Kameranya sih terlalu mahal. Nah, ini yang diatur di sini. Ini ada dua baut, satu baut plus, satu baut min. Baut plus dudukan ini, baut min yaitu yang buat ngencengin tension benangnya. Udah paham ya? Udah, saya juga paham.
Antar aja ngambil paket ya, karena kita paketnya ada yang diantar, ada juga yang diambil. Jahitan oke kan, Jos? Lihat, lancar sekali dari titik, ada putusnya. Tes berjalan dengan lancar ya. Nah ini hasilnya. Nah, tunggu dulu, saya mau foto dulu nih. Saya begini di foto. Foto dulu ya, cekrek. Ini hasilnya nggak kelihatan. Ini cekrek, oke. Okay. Itulah tes oke, berjalan dengan lancar. Ini kita lihat hasilnya ya, ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya ya. Nih, terus saya kebalik begini ya, tetap aja kebalik ya, yang benar aja begini. Untuk informasi dan pemesanan hubungi kami di website www.alinzakya.com. Ya, terima kasih, salam sukses selalu dari kami.